sore ini ada R178 yang sudah standby di Terminal Kalideres ya, yang sudah full penumpang dan siap diberangkatkan kembali untuk tujuan ke Sidareja. Nah, dengan driver Bapak Yono Sugianto dan kondekturnya Pak Wawan. Siap, hati-hati di jalan. Mantap. Full seat. Penuh, Neng. Ntar ada belakang. Oh, pelanggan Gapura Ningrayu banyak banget ya. Ini udah full seat. Nggak ke bawah. Nah, ini para calon penumpang bus Gapura Ningrayu ya, teman-teman. Unitnya belum masuk di terminal, ada sedikit keterlambatan di jalan tadi. Nah, ini udah di tiket tadi sama Mang Asep ya, dikumpulin di sini. Jadi nanti mobil datang tinggal naik saja. Nah, biar nggak rebut tanjok. Ini sama pengurus resminya ya, bukan calo liar, sama Pak Asep, sama Pak Sahro, juga Pak Udin. Nah, ini semua penumpang bis Gapura Ningrayu nih, belum pada kebagian unit ya. Nah, ini para calon penumpang bus Gapura Ningrayu semua ya, yang udah pada dapat tiket, nungguin unitnya masuk. Unitnya telat masuk. Nah, ini posisi Terminal Kalideres nih. Nah, ini teman-teman, jam 17 lewat 17 menit ya, baru masuk satu unit Gapura Ningrayu R179. Wah, ini langsung diburu sama para penumpang ya. Ini penumpang yang udah dapat tiket tadi nih. GR mantap diborong penumpang. Oke, mantap banget nih. Ini baru satu unit ya untuk jatah Sidareja doang. Nanti untuk jatahnya Wangon belum masuk nih. Masih ada 2 unit atau 3 unit lagi di belakang. Ini nggak bakalan masuk semua ini. Nanti separo di unit yang belakang. Di atas. Berapa mobil ini, Kang? 2 ada napi 3 deh. Oke. Pangkeran dia tetep bih, Bang. Kesa kedap deui lah 10 menit 15 menitan. Ah. Udah nggak kebagian semua. Ini nanti di unit yang belakang ya. Tadi ada tersendat di tol, macet banget katanya, jadi datangnya telat di terminal. Ini hampir 6:30 baru masuk. Nah, ini drivernya Pak Ririn sama kondekturnya Pak Asep Priwo. Nah, ini Pak pengurusnya, pengurus Gapura Ningrayu Kalideres, Pak Sahro. Nah, jadi buat teman-teman yang cari informasi di Terminal Kalideres sama Bapak itu aja, udah pasti akurat dari pengurus GR. Nah, calon penumpang yang belum kebagian unit ya,
masih setia nunggu unit Gapurani Ngerahayu. Nanti di unit kedua pasti ke bawah ya, jangan takut gak kebagian unit, cuma datangnya agak telat saja. Langsung full. Nah ini R179 kembali diberangkatkan dari Terminal Kalideres jam 17 lewat 43 menit. Dengan drivernya Pak Ririn dan kondektornya Pak Sepriwo. Ini dia nggak istirahat ya, datang langsung isi penumpang, nggak lama langsung diberangkatkan kembali. Semoga selamat sampai tujuan ya, dan bisa berkumpul sama keluarga tercinta. Nah ini pas tepat azan maghrib ya, para calon penumpang Gapurani Ngerahayu belum terangkut. Tadi baru datang satu unit, nanti masih nunggu unit yang kedua. Nah masih banyak banget ya. Nah ini juga sama nih, Gapurani Ngerahayu semua nih. Nah ini masuk lagi nih unit yang kedua Gapurani Ngerahayu ya, unit R134 ini kalau nggak salah nih, nggak kelihatan nomor pintunya ya. Masuk di Terminal Kalideres jam 18 lewat 24 menit. Nah ini unitnya mau diparkir dulu nih. Ah, ini unitnya, unit Hino. Mimi. Unit R134. Langsung dikejar loh ya. Wah, sabar. Mundur. Nah ini mau dimasukin dulu nih ke parkirannya. Wah, ini nggak bakalan kebawa semua nih. Awas kaki, awas. Awas kaki kegilas. Hati-hati. Hei, bikin dulu, hei. Kakinya terpanjang. Kaki kecepet nanti. Woi. Ya Allah, Robi. Wah, wow, udah ada yang naik dari belakang loh. As. Nah, jadi yang udah di tiket baru bisa naik ya, yang belum dapat tiket nanti naiknya belakangan kalau ada bangku sisa.
ini drivernya Kang Mupi. Mupi kembali di Gapuraning Rayo ya, yang lama menghilang. Satu-satu Pak, jangan berebut Pak, satu-satu Pak. Mantap, langsung full. Ini kayaknya gak kebawa semua nih. Oke, ini R134 kembali diberangkatkannya di Terminal Kalideres dengan driver Pak Mukti BSK, driver lawas di GR ya, yang narik lagi di Gapuraning Rahayu. Nah, udah langsung penuh. Ini dari Terminal Kalideres berangkat jam 18:50. Jadi nggak lama ya, sekitar 20 menitan doang di Terminal Kalideres langsung diberangkatkan kembali. Oh, penuh banget. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, dan di belakang masih ada satu unit lagi untuk jatahnya Sidareja katanya. Sidareja apa Wangon ya, nanti kita lihat aja. Nah, ini para calon penumpang masih banyak nih di Terminal Kalideres. Yang katanya masih di tol kota katanya tadi unitnya. Jadi Terminal Kalideres, buat teman-teman yang mau pada mudik, silakan dari Terminal Kalideres usahakan datang lebih awal ya dari lokasi, dan nanti bisa hubungi langsung para pengurus Gapuraning Rahayu, yaitu sama Pak Asep kalau enggak sama Bapak Sahro. Nah, nanti di tiket dulu di apa, di loket ya, buat sementara biar enggak rebutan bangku. Nah, ini penumpang udah pada di tiket semua nih sama Pak Asep. Jadi nanti unit datang yang naik yang udah pada dapat tiket ya, enggak rebutan bangku lagi. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.